akan ingat peristiwa agung yang berlaku kepada insan yang agung, baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang agung berlaku kepada insan yang agung, baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kenapa yang kita panggil peristiwa ni agung, maklum-maklum. Sebab peristiwa ini tidak boleh diterima dan tidak boleh diambil secara nafsu, melainkan ia mesti ditimbangkan dengan iman dan taqwa. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam turun, saya malam ni saya nak kai sikit-sikit lah. Lepas tu kita berhenti lah, bukan kita nak bercakap berlama tuan-tuan. Isra' Mi'raj ni duk dengar over 10 tahun dah Pak Long lah, betul tak? 10 tahun dah duk dengar, saja buat tak faham lagi ya. Hak jenis tak faham Isra' Mi'raj ni bukan kena ceramah dah. Pada pemik batang punya pusakai kau tengah belakang kan. Duk dengar lama dah. Betul tak Pak Long? Pemik batang punya pusakai kau tengah belakang tu. Duk dengar lama dah Isra' Mi'raj ni. Bukan sehari dua ni baru dengar. Tuan-tuan, kita ni masalah ni lama dah duk sambut. Saya umur 33. Busuk-busuk Pak Long Wei lebih kurang dalam 20 tahun ni duk dengar dah ceramah Isra Mikraj ni. Kalau saya lah tuan-tuan lebih lagi lah. Saya umur 33. Busuk-busuk 13 tahun dah duk dengar ceramah Isra Mikraj. Kalau nak baik, dia baik lama dah. Maklum Pak Long ni lagi lama. Hak tua pada saya ni lagi lama. Hak duduk depan saya ni ada umur 60, ada umur 70, 80 pun ada kot. Lagi lama pada saya duduk dengar. Mau nak jadi baik, dia jadi baik dah. Tentang ni, hak ni yang saya duduk kata ni. Baru ni ada orang telefon kata, Ustaz, mai ada ceramah Isra' Mi'raj di masjid kami ni Ustaz eh, di belah Perak tu. Saja Zain mai bagi lepa faham git saya Allah Zain nak bagi ramai git jemaah lah. Saya kata nak bagi jemaah ramai tak payah duk panggil saya ceramah Isra Mikraj lah. Hang suruh malaikat tibai mayat kau atas kubur tu ketat masjid tu. Wah keluar satu mayat ad jenis tak pernah duk main bayar, hang suruh dia serakai betul-betul kau atas kubur tu. Hang panggil puak-puak kampung tu pergi tengok. Hang panggil puak-puak kampung tu pergi tengok ketat masjid tu. Bismillahirrahmanirrahim. Duk dengar lama dah. Tuan-tuan ni, saya nak tanya masjid ni, anak qaryah dia ada ramai mana masjid ni? Ha? Saya tak ada qaryah. Tak ada qaryah masjid ni. Ha, keliling kelalang ni ada ramai mana? Keliling kelalang ni lah ramai mana? 500-600 orang. Kau 500-600 buah rumah. 500-600 orang lah ada aku keliling ni lah. Alhamdulillah. Memang yang subuh dah berapa orang? Satu sah berapa orang? 20 orang. Keliling kelalang ada 500-600 orang. Memang yang subuh 20 orang. Alhamdulillah kan? Innalillah. Agak-agak tuan-tuan lah. Alhamdulillah kan? Innalillah. Ramai tu alhamdulillah kan? Innalillah belum. Hak jenis ni tak payah duk panggil ustaz main ceramah Isra' Mi'raj. Hang panggil malaikat main sakai tengah belakang tu. Bunyi kesak sikit lah. Ceramah tahun 2023 ni dia cara dia. Nak kiamat ubah hari yang lagi duk lembut-lembut kau tak ada nak tobat mati. Nu gempa sana, nu gempa sini tuan-tuan. Turki lah, Syria lah duk gempa. Tuan-tuan nak tanya apa lagi? Allah Ta'ala duk bagi signal demi signal dah ni tuan-tuan. Tu yang saya kata, duk dengar ceramah Isra' Mi'raj ni lama dah. Lama dah. Mau dia nak jadi baik, dia jadi baik dah tuan-tuan ni. Betul tak Malung? Ha Malung? Dengar lah ni. Faham dah ni. Ha malam ni saya nak taruh cukup-cukup, saya tak mau main dah. Dia pun lepas gagah nak buat kuliah bulanan. Dry tengok malam ni, tahan teringa ke tak? Tak jenis hati tisu pergi balik. Tuan-tuan, bila pihak masjid tak buat ceramah, jemaah marah. Woi, duit duk simpan buat menetang apa? Duit duk simpan buat menetang apa?
buat kuliah, buat ceramah, hal tak naik. Ni masalah. Tuan-tuan nak terang mana lagi tuan-tuan yang kata orang ni mengarut dia. Saya ni ceramah taklah baru dan taklah lama. Lebih korang campok bi campok mai 20 tahun ni. 20 tahun dah saya ceramah tuan-tuan. Umur saya 13 tahun saya mula ceramah. Lah 33. 20 tahun dah dalam dunia dakwah. Bukan baru. Ada orang kata biar betul Ustaz Usam ni umur 13 ceramah. Aku bukan macam hang. Aku jenis cerdik awal. Saya ingat aku benak macam hang. Ha, ni mula nak jawab ni. Saya lama ni tak boleh ceramah sungai macam ni lama dah. Bapak kena gam haram halal tak haram pula tu. Ha, ni halal pula. Dua kali haram, dua kali halal. Penat tuan-tuan ni. Ni ceramah kata lagi. Haram pula mampu hibir lah. Ha, nak panggil-panggil tak mau panggil sudah. Saya pula ni dah mula ceburi bidang lakonan dah tuan-tuan ni. Nah, ni saya buat ada dah berlakon dah baru ni. Depa ada tanya ustaz berlakon gamak apa? Gamak betul lah, bukan gamak blue saya kata, gamak betul ya. Kita habaq berlakon dia duk tanya gamak apa? Gamak betul lah, bukan gamak blue. Dah saya mula ceburi bidang lakonan dah, nampak ceramah tak boleh cari makan, saya berlakon pula. Tuan-tuan, saya dah ceramah 20 tahun dah Pak Long. Bukannya baru, lama dah 20 tahun dah saya ceramah. Saya ceramah lebih kurang dalam 20 tahun. Macam-macam saya jumpa tuan-tuan. Macam-macam ceramah mengajak ni macam-macam. Mula-mula kita kasar. Mereka kata jangan kasar ustaz. Orang tak mau dengar lembut. Lembut pun dia haram tak main. Tanya geng masjid, nak buat kuliah ni tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan? Tuan-tuan tak jadi orang masjid, tak jadi orang surau, senang. Cuba jadi orang masjid, cuba jadi orang surau. Tuan-tuan ingat senang nak atuk ceramah? Silap mengajak, dia hantar surat layang. Ha? Tambah masjid tuan-tuan lagi senang, dia buat agama tepi. Sambil dia nak balik, dia boleh hantar surat. Tak dalam peti surat, dia buat agama. Jenis ni tuan-tuan ingat tak ada. Malam ni dia mai dengar ceramah. Bukan dia nak ambil pengajaran. Dia nak cari tang mana kesilapan. Ada tak jenis ni tuan-tuan? Ada tak manusia jenis mata lalat ni? Ada ke tak? Belamak tu ada. Hak jenis lagu ni yang kita kena doa bagi mati pucuk ni. Agar keturunan jahat lagu hell tu tak ada dah lepas ni. Ada, ada tuan-tuan. Saya lalui macam-macam. Dulu kita kasar, dia kata ustaz, jangan kasar sangat, orang takut dan dengar ceramah. Kita lembut, lembut pun dia haram tak main. Lembut pun dia haram tak main. Saya lah ni, saya kata aku nak buat style aku. Ha, nak dengar, dengar, tak mau dengar, sudah. Lah poster ceramah saya, saya suruh orang letak bawah tu, nota, nota kaki tu. Buat nota kaki, buatlah ceramah Isra' Mi'raj Ustaz Usam semua, bawah tu kena letak, nak dengar, dengar, tak mau dengar sudah. Lah kita bukan, hang tak mau dengar, aku ambil dengar Ustaz Ali, berlambak duk ada lagi. Tuan-tuan cuba bayang, ni kuliah ni, seminggu ada berapa malam majlis ni kuliah? Seminggu ada dua ya? Ha. Seminggu ada dua. Sebab apa yang mereka buat seminggu dua? Sebab tak ada ramai mengaji. Betul tak? Takut buat ramai. Lagi ustaz ramai pada hak mengaji. Sungguh. Kalau buat, buat banyak kuliah. Takut ustaz tu lebih ramai dah kerja hak mengaji. Tentang cuma tengok surah tu. Sebulan dengan kuliah subuh, kuliah doa, kuliah maghrib, kuliah tu. Bilang-bilang ustaz tu ada sebulan 46 orang. Hak duk main mengaji 23 orang tu. Ramai ustaz pada hak main mengaji. Tambah-tambah lepas COVID ni tuan-tuan. Oi, dia nak naik balik tu bukannya senang. Tuan-tuan buat kuliah seminggu dua kali. Bukan setiap malam ustaz tu derah. Ustaz derah, ada ustaz slow, ada ustaz kata ke orang, ada ustaz yang tak kata ke orang. Haram hang tak main mengaji pun. Ustaz ni, oh ustaz ni tak leh, ustaz ni mulut jahat. Oh dia kata kita mulut jahat. Siapa? Dia kata ke orang. Okey, okey, okey. Tak mau mengaji? Tak mau. Hamil ustaz yang tak mengetah, tak pernah kata ke orang main mengajak, hamil mengaji. Haram hang tak main juga.
Ada ustaz yang tak nak kata orang? Ada. 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 Ustaz mana? Ustaz Tajwid. Ustaz Tajwid mengajar ada, dia kata ke orang. Tak ada. Yang nak kena dua orang ya. Mat dengan Izhar. Dua tu ya. Lain benda tu bukan dia benda sentuh. Ha, cuba pada tu. Tu Izhar tu. Izhar kena. Lagi mat. Dua tu ya. Mana ada orang nama ikhlak dah? Ada orang nama ikhlak? Ada orang nama idgham? Tak ada. Tak ada. Ada orang nama ikhfa? Tak ada. Yang ada dua, mat dengan izhar. Dua tu eh. Tak mai juga. Tuan-tuan nak buat lagu mana? Saya nak tanya tuan-tuan nak buat lagu mana? Ustaz baca. Wah, dia kata ustaz ni apa baca kitab dua baris kona dua jam. Dia kata, aku tak boleh ru, ustaz ni dia baca kitab dua baris, dia kona dua jam. Ada ustaz yang baca tak kona, tu faham tak dengar. Mana? Tu imam, khatib. Baca khutbah daripada mula dia panggung sampai barakallah, baru dia panggung mula. Alhamdulillah, tunduk barakallah, baru dia panggung. Haram, faham tak dengar. Ni nak kata kat tuan-tuan, nama manusia ni, ni dia panggil. Manusia ni, ni dia panggil. Yang kata manusia ni, ni dia panggil. Tuan-tuan faham tak dia duk hantam ni? Tuan-tuan buat keras lagu Tok Kong ni macam apa? Ni baru mukadimah. Baru mukadimah pun tuan-tuan saya dah, nak bulanan. Ha, ni nama masjid apa? Masjid Ar-Rahman. Betul? Abdul Rahman. Betul? Ha, bukan Nur Sajjad. Abdul Rahman. Ha. Kalau tuan-tuan tak pergi terah, buh nama masjid tu Masjid Nur Sajjad. Ha, kita main sebutlah. Ni nama Masjid Umar Al-Khattab. Derah sikit takut. Ada? Nama masjid apa ni? Ah, oh, masjid kami ustaz Umar Al-Khattab. Kita pun ingat nama tu jemaah kemah eh? Balun cukup-cukup malam tu. Habis kuliah kata ustaz mai pula dengan derah sangat kami takut. Ui. Tukar nama masjid pun Nur saja. Tentu nak buat lagu mana yang kata dengan mak